Ini kok ujung-ujung ke pasar nih, Pak. Oh iya, ada pesanan, Mas. Ada pesanan. Kaki depan belakang juga bagus. Malah udah, menurut saya malah udah nyusuti ini, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita cari sapi-sapi yang lain. Ikutin terus. Malah dapat satu lagi. Sekali berangkat langsung dapat dua ekor nih, teman-teman. Nanti kita ikuti ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Dari Pasar Sapi Amberketawang, Gambir Kabupaten Sleman, pasar yang buka 5 hari sekali di Pasaran Jawa Pahing. Dan kita bergeser, teman-teman, di sebelah sini. Ini ada bakalan atau masih usia pedet nih, teman-teman. Ada jenis simental, lumayan, teman-teman, nggak super-super banget tapi lumayan. Kalau dari speknya paling usia kurang lebih 1 tahunan, teman-teman. Kalau dari bagian atas menurut saya kurang lebar sedikit. Kaki bagus, depan belakang tegak-tegak, tapi menurut saya kurang apa ya, yang belakang kurang sedikit besar-besar, terus kepalanya kurang form. Pak Priyo datang ke pasar nih, teman-teman, untuk pagi ini. Tapi karena ada pesanan, dari customer, jadi mencarikan sapi untuk customer. Jadi belum berani belanja banyak. Ini tadi ditawarkan 18.5, teman-teman. Ujung-ujung ke pasar nih, Pak. Oh iya, ada pesanan, Mas. Ada pesanan. Iya. Jadi malu udah pamitan kok ke pasar lagi ya. Ya enggak apa-apa, wong jenenge pesanan kok masa rati golek. Iya, iya, heeh. Kan udah bilang tuh ada pesanan udah siap tadi ya. Iya, iya. Sing penting kan masih eksis raketang yo sithik-sithik to, Pak. Yang menanyakan Pak Priyo ke pasar nih, sekarang sudah ke pasar ya, teman-teman. Itu aku enggak. Iya, enggak. Jos, teman-teman. Baru mau ditanyakan sama yang pesen, teman-teman, kira-kira masuk apa enggak. Kalau misalnya masuk, nanti tinggal dirembuk harganya, dinegosiasi untuk harganya. Lanjut. Ini kita bergeser, teman-teman, di sebelah sini. Ini ada bakalan juga bagus, teman-teman. Berjeniskan simental. Ini
dipantau-pantau sama Mas Udin. Waduh. Posturnya keren ini. Kaki-kaki depan belakang juga bagus. Malah udah, menurut saya malah udah nyusuti ini teman-teman. Jadi tinggal adaptasi, tinggal genjot. Posturnya bagus, tinggi. Kaki-kaki juga tegak-tegak depan belakang. Cukup lumayan, apa tulangannya cukup lumayan besar-besar juga. Bertanduk. Tadi kalau nggak salah ditawarkan 21 juta nih teman-teman. Kepalanya juga bagus. Termasuk warm juga nih teman-teman. Keren. Dan ini tadi sudah ditawar 19 juta teman-teman. Cuman belum dilepas sama yang bawa. Sapinya lumayan bagus, tapi sayang tanduknya itu ke belakang tumbuhnya teman-teman. Kita lanjut, kita cari sapi-sapi yang lain. Ikutin terus. Ini kita bergeser teman-teman di sebelah sini. Ini ada bakalan cukup lumayan bagus juga teman-teman. Berjeniskan Simmental Malbor. Ini ditawarkan 25 juta. Bertanduk teman-teman. Kaki-kakinya depan bagus, yang belakang lumayan teman-teman. Pantatnya juga tebel. Kepalanya kriwul-kriwul. Mungkin kalau bobot paling sekitar 500-an nih teman-teman. Oke, lanjut. Dan kita bergeser teman-teman di sebelah sini. Ini ada jenis limosin cross.
Oke, sama. Bilit. Ada limosin cross, teman-teman. Ini malah udah nyusuti, jadi malah lebih bagus. Kaki-kaki jos tegak-tegak depan belakang. Kepalanya juga ganteng, bertanduk. Ada putih di bagian kepala. Usia kurang lebih mungkin sekitar 10 sampai 1 tahun, teman-teman. 9-10 bulan mungkin. Kalau udah nyusuti gini malah justru lebih bagus, karena apa ya, nggak lama-lama, teman-teman. Dan tinggal di tinggal penyesuaian pakan di tempat yang baru. Terus. Dan ini yang tadi, yang sapi pertama ini tadi minta 19 juta. Ada jenisnya mental. Kepala saya lebih bagus yang ini. Kalau posturnya lebih bagus ini. Dil, Pak. Dapat satu ini. Iya. Ini rencana kirim kemana, Pak? Kirim rencana kalau nggak Pekalongan ya Jakarta. Oh gitu. Ya. Nah, ini nggak sekalian. Nanti baru tak mandi. Oke, kita lanjut, teman-teman. Wah, ini Pak Bro malah dapat satu lagi. Sekali berangkat langsung dapat 2 ekor nih, teman-teman. Nanti kita ikuti ke sana.